Saat ini kita pasang generator HHO di Mazda CX-9 tahun 2014. Engine tipe V6 3700 cc. Generator HHO dipasang di sebelah kanan menggunakan model J6100D double reaktor. Untuk engine tipe V6 ini ada dua knalpot yang keluar dari mesin, sehingga kita menggunakan EV enhancer double ya, kanan dan kiri. Ini selang gas HO dan kabel dari reaktor belakang. Baru turun ke bawah sini. Ya, jadi turunnya di sini, baru ditarik ke sini. Keluar di sini. Oke, Pak Tobing, tolong di start, sudah selesai. Kita coba. Ya. Sudah hidup. Ini gas HO-nya. Ini terlalu besar, jadi harus dikecilkan di sini. Kita kecilkan. Jadi untuk yang positif ini turun bersama selang menuju ke ruang mesin,
di-connect di relay pin 87. Selang melelois di sini, kemudian turun ke bawah. Saya masuk ke tabung water trap ini, kemudian masuk di sini. Jadi di bawah box filter udara ini. Kemudian untuk EV enhancer, ini ada dua knalpot yang keluar dari bawah, kemudian dihubungkan ke sini. Ini menggunakan EV enhancer 2 pieces. Ini ada 2. Dan untuk relaynya dikonek di sini. Ini relay yang terhubung dengan kunci kontak dikonek di sini. Oke, coba Pak Tobing diinjek gasnya ya, di gas-gas. Ya. Nah, ini mulai mau ngedip. Posisi full kanan semua. Ya, Pak Tobing, coba dicek knalpotnya ya. Itu nyaman gak nih? Nyaman. Gak bau atau kena mata sih gimana kalau kena mata? Gak pedih juga ya? Oh, jadi bagus dong gas buangnya ya. Oke deh. Oke, jadi sip ya. Iya, ditutup Pak. Sama depan ya, berarti ini depan udah. Oke. Oke. Sip, tutup. Ya. Pulangnya kemana nih Pak Tobing? Ke Bekasi. Bekasi ya, selamat jalan. Ya, mundur, pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Terus. Ayo. Ayo, makasih.